Memasuki akhir tahun, masyarakat suku Dayak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur mengadakan tradisi akhir tahun, yaitu tradisi meja panjang yang berlangsung Kamis lalu. Tradisi warisan turun-temurun nenek moyang ini menceritakan kehidupan sehari-hari suku Dayak bercocok tanam dan berburu. Warga dari 5 RT menyajikan kuliner khasnya di atas sebuah meja panjang untuk disantap bersama-sama. Secara bergantian, warga mendatangi stan RT masing-masing dan bebas makan sepuasnya. Tradisi akhir tahun ini bertujuan untuk menjaga tali persaudaraan. Tak sedikit wisatawan mancanegara turut menyaksikan tradisi meja panjang ini.